Hello, hello, sasadaka customer. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Nissan Sapphire 2000cc tahun 2010, auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta interior dengan dalam macam mana. Okey, let's go. Okey, so yang ini kereta hari ini baru masuk sahaja. Okay, I ambil my time, I tengok dia punya condition so far okay lagi lah. Body dia pun so far cat dia semua cantik lagi. Cuba dia ada depan belakang bumper ada sikit-sikit cara-cara lah. Okay, nah, so nampak tak? Ini ada sikit kena cara-cara dengan sini. Okay, kalau kita tahu dekat mana-mana tak cantik, I kasih tahu. Nampak semua sikit-sikit dengan tepi sini. Okay, atas semua sini so far okay, tak ada masalah apa. Pintu dia pun tak ada kemek apa-apa lah, semua clear juga. Nampak semua sekali. Cat dia memang okey. Depan bumper pun ada cara sikit. Tengok sini. Ini dulu owner lasas dari sendiri cat sikit-sikit balik. Itu sajalah. Lampu tengok semua original, ada sikit jati kuning lah. Okey, spoiler ada juga. Salon tengok pun tak ada kena pisah apa, semua clear. Tengok semua yang original. Spoiler sama juga. Tepi sini ada kena cara-cara sikit lah. Tengok tepi sini. Okey. So lain sini okey. Tengok body memang tak ada gemek apa-apa lah, semua clear. Okey, so kita tengok showman. Showman so far okey, I tengok macam ni tak ada kena pizza apa, semua clear. Nampak pun cantik juga. Atas bumper semua sekali tengok. Okey, sampai belakang tengok morek semua okey. Tak ada kena pizza apa-apa lah semua. Okey, lampu dia semua clear, tengok. Okey, boleh cakap very night lagi lah ini kereta. Okey, so dia pakai sama original spoiling dia. Dia pakai main size lah 195, 65, 15 inci. Okay, so far tayar kita masuk tangan ada lagi lekat 10% sampai 15% macam ni sajalah. Pun nak tunjuk kasih tahu lah. Dalam tutup kawan semua sekali ada. Okay, tengok semua okay. Tak ada masalah apa lah. Tengok, I berampak kasih tengok bawa semua. Okay, depan dia main tayar, I masuk tangan. Depan kurang sikit lagi lah, lekas 10% saja, 10% saja tayar dia. Okay, tengok kawan sama sekali pun ada juga, cukup-cukup ni. Okay, so kita tengok depan nombor 3 tayar. Okay, masuk tangan lebih kurang lah 10%. Oh, tengok sama sekali tepi ada bunyi lagi. Okay, dalam tutup kawan sama sekali pun ada juga. Okay, tengok bawah semua. Okay, semua clear, cantik-cantik lagi. Okay, belakang tayar masuk tangan, belakang ada bangas sikit je lah, 15% macam ni sajalah. Okay, tapi cakap pakai, boleh pakai lagi tayar dia. Okay, tutup kawan semua sekali pun ada juga. Okay, luar semua sudah bagi tahu lah. Sekarang kita tengok interior dalam. Okay, so kita tengok seat dia dulu. Nampak dia seat sofa okay lagi, cantik lagi. Cuba sini ada kotor sikit, lain semua sofa okay, tak ada masalah apa. Tutup tempat sini tengok sekali, pun cantik juga. Nampak tak? Semua cantik-cantik juga. Handle sini pun okey juga, tak ada masalah apa, semua clear. Okey, kita tengok papan dia. Papan sofa okey. Tak ada banyak cara apa-apa lah. Cuba kotor-kotor sikit lah, itu mau cuci lah. Okey, lain semua okey. Tengok power semua sekali, okey juga. Okey, papan dia tengok tepi gam semua yang original gam dia. Nampak lah. Sampai power, marking dia semua ada lagi. Tengok sama sekali. Okey, carpet pun sama, pakai original. Nampak, dia cuba itu air baru masuk. I belum cuci lagi ya. Nanti I kasih seat talan. Talan ini semua I kasih bersih sama sekali. Tengok bawah, nampak tak? Di meja tu carpet bawah sini semua original, 100% ini kereta tak ada banjir kereta. Okay, marking dia ada lagi. Tengok tepi semua sekali. Okay, marking dia, stiker dia, nampak tak? Semua sekali memang cun-cun ini kereta original. Okay, so sekarang kita ambil kunci. Kunci pun original macam ni. Okay, so kita masuk talan. Kita start tengok dulu. Okey, dia atas alam mesti mau buka dulu. Okey, lagi sekali kita start. Okey. So dia mileage kita tengok. Ini mileage dia jalan 20409 km. Okey. So service time semua dekat sini. Minyak hitam, auto gear, semua dekat sini. Belum sampai lagi ya, semua boleh tahan lagi. Okey. So steering memang tak cantik lah sebab original steering sampai sekarang mah. Nampak tak ada sikit-sikit cala-cala lah, tengok. Okay, satu airbag dengan sini satu airbag. Okay, console pun so far sudah crack lah. Nanti kita tengok. Okay, kita tengok tepi dulu. Okay,
Ah, so nampak lah crossover. Ini kereta ah 10 picit lah, semua kena macam ni. Ah, tengok. Memang semua kelik-kelik. Ini mau buat balik lah. Okay, tengok tepi-tepi semua kelik. Ini plastik. Ini hard plastik. Atas tak ada masalah. Cuba sini sok. Ini sos plastik. Nah, ini memang lah macam Camry pun sama macam ni. Okay. Ah, tengok tepi semua gayu dia semua okay, cantik. Ini pun tak ada kena pisah. Original leather, semua original. Aircon dia semua ori. Okay, tengok semua original. Ini untuk mau buat balik saja. Okay. Tengah sini tepi, tengok klik-klik. Memang lah, ini semua talan okay, cantik. Okay. Ini untuk boleh control itu yang lampu dia. Okay, kita tengok side mirror ada simpan tak? Okay, simpan. Okay, side mirror ada simpan. Ada function, buka balik. Okay, ada function dia. Okay. Semua sekali dekat sini lah. Ini untuk buka belakang. Okay, kita nanti tengok dulu. Okay, kita tengok power window. Okay, power window okay, berguna. Okay, berguna. Okay, berguna. Okay, empat-empat power window semua berguna. Okay, so tengok talan semua okay tak? Okay, no problem. Tak ada masalah apa. Dia ini taruh. Okay, boleh masuk air tu tempat. Okay, semua sekali tengok. Okay, no problem lah. Semua cantik-cantik. Tak ada masalah apa. Okay, depan agak-agak surat tengok habis lah. Sekarang kita lagi atas sini. Okay, ada function. Okay, cuma semua water. Lampu-lampu. Okay, semua boleh pakai. Okay, tutup balik. Okay, so sekarang kita depan tengok habis. Kita tengok untuk belakang. Okay, so boleh nampak belakang seat tak? Very very nice. Tengok, cantik-cantik ha, dia mesti belakang. Macam baru-baru lah. Tengok, very very nice. Handle dia macam mana, tengok. Semua okay. Very very nice ni kereta. Bawa carpet pun sama, semua set original. Okay, satu set belakang, seat dia, seat semua sekali tengok. Semua cantik-cantik lagi. Okay, belakang sini tak ada aircon keluar. Safi ni tak ada. Okay, atas tengok semua sekali sampai habis, tengok. Okay, very very nice lagi. Tengok tepi marking ada. Okay, nampak semua sekali dah marking dia original. Okay, semua sekali tengok. Pintu papan semua sekali, semua original. Tepi gun tengok ori ni. Okay, sampai bawa kertas semua ada. Okay, so kita tengok habis. Kita sekarang untuk tengok belakang. Buka belakang dekat sini. Okay, button je. Tengok, suruh buka. Okay, so sama juga, nanti berapa liter I tulis dekat sini, I pakai customer tahu. So kita tengok tahu dulu. Tutup kawan sama sekali ada. Okay, nampak original kan dia. Okay, nampak lah sama sekali. Memang cun-cun original. Okay, grid semua ada cukup-cukup ni. Okay, tapi nampak original. Tengok lah semua ori ni. Okay, so tengok sama sekali. Plastik sini ada sekecah lah. Memang lah kita lama. Okay, tengok. Kita cuba nak tahu ini kita jangan ada kena langgar saja. Tutup kawan semua sekali okey. Belakang tengok macam ni so far okey lah. Bukan cakap sangat besar lah. Okay, so kita tengok bawa sport. Itu yang spare tire. Okay, tepi tengok original marking. Bawa semua sekali, tengok. Oh, memang cun-cun lah ni kereta, cakap betul-betul. Okay, so tengok bawa. Okay, okay, so belakang tengok habis, tutup balik. So kita tengok nombor 3 pintu. Okay, tengok dalam. Nampak tak tepi semua ha? So okay lagi, cantik lagi. Cuba sini ada sikit kotor. Ini ada kena kerik-kerik sikit lah. Okay, lain semua okay. Gun tepi pun sama original. Sampai bawah kertas ada. Tengok dalam semua sekali. Okay, so really nice lagi. Ini kereta I pun suar booking Puspacom lah. Nanti siap Puspacom, you nak lepak, I pun rak pakai you juga. Okay, so tengok nombor 4 pintu. Okay, kita buka. Tengok tepi, papan dia semua sekali. So tengok, very very nice juga. Semua cantik-cantik ya, tak ada masalah apa. Tepi gun, tengok original gun. Sampai bawah semua sekali, kertas semua sekali ada. Okay, nampak semua sekali. Talan tepi semua sekali. Very very nice lagi ya. Tengok, semua original ni. Okay, semua ada lagi. Okay, sama original carpet. Semua nampak, semua okay. Tengok bawah semua sekali. Tengok semua yang cantik-cantik ini kereta. Okay, aircon pun sejuk juga. Okay, so kita tutup balik. So sekarang kita nak tengok untuk dalam engine dia. Okay, so sekarang kita buka. Okay, buka engine. Okay, kita nak check dimensi engine ha? Tengok macam mana. Okay,
Kejap. Okey, kita buka. Oh, panas. 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 Okey. Okey. So, sama juga. Nanti berapa sisi, berapa horsepower, saya tulis dekat sini, saya bagi ke semua tahu. Okey, so start kita tengok atas dulu. Tutup kawan sama sekali ada. Nampaklah. Nampak ini kertas semua original. Tengok gun tepi semua yang original. Tengok speaker semua original. Okey, nampak tepi sama sekali. Ini sebab belum buat apa lagi ya, ni kita belum cuci apa lagi yo. Baru masuk I choose buat video. Tengok tepi sama sekali. Okey, nampak sama sekali very very nice ni. Tak ada kena apa-apa ha. Tengok sama sekali ha, clear. Tengok. Tengok power macam ni pun so far okay juga. Tak ada dikit, tak ada apa-apa lah tengok macam ni. So clear. Yang semua yang original 100% janji ya. Okey, kita tengok tinggi kawan. Ada leaking, tak ada leaking, kita tengok dulu. Okey. Okey. So ini sudah habis tengok, kita pergi test drive ini kita condition macam mana. Okey. Oh, panas, panas. 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 Okey. Okey, so sekarang kita pergi test drive ini kita. Okey, so kita pakai CPR. Sekarang kita pergi test drive ini kita lah. Okey. Handbrake sama juga dekat bawah sini. Okey. Buka reverse. Okey. Sensor semua ada ha. So kita sekarang pergi test lah ini kita. Okey, masuk T. Okey, so biasa kita test drive di main light start dulu. Okey. Jaga kereta. Okey, tak ada masalah apa. Okey, kita jalan. Tak lama sangat juga. Tengok. Ini kita air macam ni try air pakai ya. Saya tahu lah. So far condition so far very very good lah. Oh. Sekarang air test dulu bagi tahu dululah. Okey, sama juga nak tengok mau cakap motor lah. Saya takut motor. Kereta ini keluar. Okey, kita pelan-pelan lah. Kita tak ada pergi mana. Kita pelan-pelan test lilit-lilit lah. Okey. So, kita pakai motor jalan dulu. Okey, tengok. Ayuh, bahaya lah. Tengok macam ni. Ayuh. Okey, okey. Tak ada motor sudah. Saya sudah tak takut lagi. Saya takut motor. Okey, kita jalan. Okey. So, kita sekarang pergi test lah. So, ini kita saya baru hantar balik saja. Tadi saya pun sudah highway jalan lah. So far, very very good lah. Cakap betul lah. Kalau minat you datang sini, I bagi test drive ni kita. So itulah saat ini barang, I belum test lagi lah. Sekarang kita test lah. Okay. So sama juga jaga ke tepi motor, kereta. Okay, buka sini. Okay, kita pusing. Okay. So far ini safi ya. Pakai pun bangang sedap loh ini kita. Okay. Tak minyak. Okay. Okay, so far I ada tengah sikit bunyi ya. Kung-kung-kung-kung. Tapi I rasa bukan laisat lah. Itu S-over ke apa balang ini. Okey, sekarang saya try sini dulu. Tak minyak. Okey, so far sini okey. Yang tepi sini ada sikit bunyi. Tapi ini saya boleh tolong check lah. Tengok apa bunyi dia. Okey, so kita straight tengok macam mana. Steering memang tak ada goyang apa-apa. Semua clear, cantik. Okey. Tengok. Oh, saya rasa confirm itu S-over. S-over main mounting ke S-over main masalah dia. Okey. So, tadi saya corner mate pun ada kung-kung-kung-kung macam ni lah. Tadi tengok-tengok jalan itu lubang pun ada sikit kung-kung. Rasa S-over atau mounting ni masalah dia. Okay. So sama juga kita sekarang test drive belakang sini. Okay, lagi boleh tahu ni kereta condition macam mana. Okay, jaga kereta. Okay, jalan. Okay, I sengat. So far ada tengah sikit lah. Kek macam ni. So I pun tak boleh cakap apa lah. Sebab ini kita pun sudah 2010 ni kita sampai sekarang pun sudah banyak tahun. Dekat 13 tahun ni kita. Oh, memang sikit bunyi memang ada lah. Tapi cakap betul pakai pun okey. Sedap juga. Dia cuba sikit saja tengok. Kan kuat. Macam sikit kek macam ni saja. Okay. Ini pun nak kasih tahu lah. I mean customer tahu lah ini kereta so far condition macam mana. Ini kereta betul ambil balik ya. Ini konsol kasih buat balik so cantik.
I ada dua harga lah. Tengok you mah macam mana lah. Nanti kita kira harga kasih tahu lah. Ada dua harga untuk buat ini palang, tengah itu S-over mi palang. Okay, sekarang kita try dulu, bagi tahu dulu lah. Tengok dekat minyak, okay. So brake dia semua okay juga. Cakap janji betul, very night ni kereta. Tak ada banyak masalah apa. Aircon very sejuk. Okay, aircon besar ni Swiss button lah. Dia untuk dia tak ada 1, 2, 3. Dia auto macam ni, tengok. Ha, berapa besar you sendiri control. Okay, ha, ini je. Okay, okay, so tengok I pakai macam ni, try. Okay, tadi I suruh jalan highway, I bawa balik sini je. Okay, lepas tu I tengok okay, I terus ambil, I buat video bagi customer tau. Sebab ini kereta pun banyak customer minta juga nak cari macam ni kereta. Sebab I tengok I pun tak ada cuci apa, I terus masuk, I terus buat video. So I tengok okay lah, talan dia semua sekali. Biasalah, sikit-sikit itu kotor saja, lain semua atas tengok macam balu-balu. Ini one owner mi kereta, first owner mi kereta 2010, 2000cc Nissan Sunfield. Okay, so I suruh test agak-agak habis lah. Sekarang kita balik off-it, kita cerita untuk ini kita harga dia lah. Nah, depan sini pun ada satu sama I punya, tapi depan rasa dia ada kena langgar sikit depan. Oh, takut loh itu lori. Oh, bahaya, lemah. Okay, jalan kita. Okay, kita berjalan. Okay, so sekarang kita balik off-it I. Nanti kita cerita untuk ini kita harga dia. Oh, apa kita PPV? Ah, pertamina ini kita, you datang cuma sama saya. Ini kereta jual tak sampai 20,000 lah. Oh, ini I jual tak sampai 20,000. Nanti kita balik, kita cerita. Okay, kita pusing. Sini. Okay, sudah sampai ambil outfit. Atau orang kasih jalan dulu. Okay, tengok sengat dalam, sengat. Memang sengat dalam. Very very nice ini kereta, cakap betul. Pakai pun sedap juga. Dia pick up tu sebab 2000cc. Dia pick up memang sedap lagi Honda City sama itu Vios lah. Okay, okay, dah I sudah sampai ambil off-it. Okay, masuk P, handbrake. Okay, so kakak semua, kalau yang minat ini kereta Nissan Sunfield 2000cc tahun 2010, auto modern dia, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy, alamat telefon semua ke sini. Okay, so yang ini kita harga, kita jual set tukar lama sama Volkswagen. Ini untuk belum buat apa barang lain ni kita, macam ni jual sahaja lah. Kita jual RM18,500 set tukar lama sama Volkswagen. Kalau you nak minta buat itu crossover sini, tengah S-over depan sana ada sikit bunyi, kita buat balik kasih you. Harga tambah lagi RM1,200. Jadi sama sekali RM19,800. Itu untuk siap sama sekali. Okay, tapi lotek insurans itu perlu masuk lah. Kalau you nak itu lotek insurans masuk pun boleh juga. Nanti I nak kira kasih tahu ini harga berapa, I bagi you tahu. Okay, kalau minat datang cuma sama saya, tengok lain sekali ini kita, tengah test ride ini kita. Kalau ngam kita siap push vacuum, tukar nama 5 minit sahaja. Okay, see you later, bye.